أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ملكان علي جوتك الصلاة والهداية. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasih sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana Allah Subhanahu taala telah mengurniakan terlalu banyak nikmat ya kepada kita sejak daripada mula kita lahir sehinggalah ke saat ini. Nikmat itu tidak pernah berhenti ya, tidak pernah berhenti. Dan kalau kita nak hitung ya, nak nilai segala nikmat Allah Subhanahu taala itu memanglah tidak akan ternilai selama-lamanya. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalau sekali kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala itu, maka kamu pastinya tidak mungkin akan dapat menghitungnya. Tuan-tuan, rahmat Allah SWT, ini kita akan sambung perbincangan kita dari buku Tauhid oleh Syekh Az-Zindani. Hari ini tajuk kita ialah Hikmah Penciptaan Manusia di Dunia dan di Akhirat. Persoalan yang ditimbulkan di sini adalah apakah hikmah di sebalik penciptaan manusia? Soalan yang sangat sukar untuk kita jawab sebenarnya. Ya? Kenapa Allah Ta'ala buat kita ni? Cuba tanya secara mudahnya. Tahu tak kita kenapa Allah Ta'ala buat kita? Cipta kita manusia ni. Okay? Baik. Jadi tak apa. Tak payah jawab. Sebab pengarang ni bagi jawapan dia kat sini. Jadi kita sama-sama ikut je lah. Dunia. Sebab dunia ni tuan-tuan, ya, kalau kita tengok dari sudut dunia saja dan kita tak ada kaitan dengan akhirat, maka apa yang akan sentiasa kita fikir dan tidak lain dan tidak bukan harta lah. Bangun pagi cari harta, guna harta, sono, makan minum, kahwin, tidur. Tak ada fikir benda lain. Itulah yang berputar-putar hari-hari itulah rutin yang kita akan fikir sebab kita tak ada langsung kaitan dengan akhirat. Okay? Itu kehidupan manusia. Kalau kita tengok dari sudut keduniaan, kebenaran itulah yang kita akan fikir. Dan syukurlah Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai orang yang beriman. Maka kita tidak hanya fikir dunia ya, tapi kita juga fikir tentang akhirat. Kita cari harta betul, tapi kita akan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang berhati-hati bila nak mencari harta. Dalam cari harta kita tak cuai, tak lalai. Ada masanya kita berhenti solat ya, mana muka terus kerja tak berhenti-henti ya. Ada masanya kita nak buat benda satu benda amat perkara dan kita tanya diri kita, ni halal ke haram? Boleh ke tak ni? Kalau boleh kita teruskan. Kita sentiasa dalam keadaan yang berhati-hati tuan-tuan. Ini kelebihannya. Dan kita sentiasa mengharapkan rahmah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita buat satu amalan, kita bukan sahaja nak bahagia di dunia tapi kita nak juga bahagia di akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut ini pun kita nampak nilai dia orang yang beragama Islam ini Allah Ta'ala berikan kehebatan. Maksudnya kita hidup ni ada dua benda yang kita nak kejar. Di dunia kita nak juga, tapi kehendak kita di akhirat jauh lebih hebat, lebih tinggi, lebih maknanya bersungguh-sungguh sepatutnya. Itu sepatutnya lah. Walaupun kita mungkin kadang-kadang cuai, kita mungkin kadang-kadang tersasar juga ya. Tetapi sekurang-kurangnya kita daripada kita muda lagi kita dah tahu, walaupun kita tak begitu jelas kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita, tapi kita tahu di mana arah tuju kita sebenarnya. Walaupun kita mungkin tidaklah mempunyai ilmu yang banyak, tetapi kita jelas bahawa kita yakin bahawa satu ketika kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala dan kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala, kita akan dibangkitkan semula, kita ada syurga, ada neraka. Ya, mana boleh dikatakan semua orang yang beragama Islam dia tahulah, walaupun tidak secara detail, tentang keakhiratan. Dia tahu bahawa satu ketika dia mesti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi indah tuan-tuan, indah kehidupan kita ni kerana kita ada matlamat yang jelas untuk kehidupan kita. Dunia kita kejar tapi kita tak lupa akhirat. Ini kelebihan kita orang Islam ya tuan-tuan.
Tetapi kalau orang yang tidak beragama Islam, ya, mereka tidak berfikir cara kita berfikir. Mereka tidak beramal seperti kita beramal. Jadi kalau kita lihat dunia ini dari sudut keduniaan saja, maka ada beberapa kemungkinan yang mungkin kita terlintas dalam pemikiran kita. Kenapa manusia ini diciptakan oleh Allah SWT? Apa hikmah dia? Mungkin dikatakan sini bahawa mungkin kita kata Allah Ta'ala ciptakan bagi peluanglah manusia ini hidup. Ya, bagi peluang manusia. Allah Ta'ala nak cipta saja yang Allah Ta'ala nak cipta manusia supaya manusia ada peluang hidup, hiduplah. Tapi timbul pula persoalan lain. Kalau Allah Ta'ala nak bagi manusia hidup, kenapa pula Allah Ta'ala matikan manusia? Nak bagi hidup, bagi hidup lah. Bagi hidup, tak mati-mati kan? Tapi Allah Ta'ala matikan pula. Jadi kehidupan ni untuk apa? Timbul persoalan juga. Baik. Kemudian, kalaulah Allah Ta'ala ciptakan manusia di dunia ni kerana dia nak bekerja. Sebagainya memang betul lah. Bekerja. Tapi ditimbulkan persoalan sini. Kerja, akhirnya ke mana? Kerja-kerja, lama semakin tua, pencen, mati. Mati juga ujung ni. Jadi, adakah itu matlamat je? Jadi, persoalan-persoalan yang sama-sama kita nak fikirkan. Baik. Begitu juga, kenikmatan Allah Ta'ala cipta manusia kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat. Tapi, nikmat pun tak kekal juga. Yes? Nikmat banyak-banyak, akhirnya mati juga, tinggal juga kita. Jadi, jelaslah bahawa ini bukanlah itu matlamat dia. Baik. Jadi, begitulah putaran kehidupan kita ni tuan-tuan, daripada sejak zaman Nabi Adam AS sampailah sekarang ni, hidup manusia ni berputar-putar, berpusing-pusing. Dulu generasi yang terdahulu hidup, kemudian lepas mungkin 100 tahun mereka akan mati, datang pula generasi baru, hidup mati, gitulah putaran dia, pusingan dia macam tu. Kita pun tak lama dah. Macam kita ni, contohnya bila contohnya umur-umur yang macam saya ni, dah pencen ni, dah tak lama lah secara zahirnya. Secara zahirnya yang sebenarnya tu Allah Ta'ala lah yang Maha mengetahui. Ayah saya arwah, dia kata masa umur 60 macam saya lah, dia beritahu dekat anak-anak, ayah ni kalau ikut umur Nabi dalam 3 tahun je lagi 63. Nabi wafat umur 63 kan, tapi alhamdulillah bagi panjang umur dia 77 baru Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Jadi agak-agak itu pun boleh berlaku dengan kita lah. Saya pun selalu juga cerita dengan anak-anak, Abi ni umur dah 60. Kalau ikut umur Nabi 63, 3 tahun je lagi tinggal. Tapi harap-harapnya bolehlah hidup lebih panjang insya-Allah. Rasa banyak lagi benda-benda yang tidak dapat kita tunaikan. Rasa tak yakin lagi kalau kita mati kita boleh masuk syurga Allah Taala. Jadi rasa banyak lagi benda yang nak diamalkan Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia, berikan kesihatan kepada kita tuan-tuan, dan yang penting hidup kita dalam keadaan yang diridai oleh Allah SWT. Itu yang penting. Apa artinya umur panjang tapi kita sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala tak suka kita, tapi hidup juga tak mati-mati . Tapi Allah Ta'ala benci dekat kita. Tapi kalau Allah Ta'ala sayang dengan kita, tak panjang umur pun tak apa, Allah Ta'ala sayang dengan kita insyaAllah. Jadi nak suruh Allah Ta'ala sayang, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan tinggallah apa yang Allah Ta'ala larang. Baik, tuan-tuan, mata Allah SWT dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un, wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Jadi maksudnya Allah Ta'ala jadikan manusia ni memang dia tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi kehidupan manusia ni Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala matikan. Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala matikan. Lahir, kemudian sampai 100 tahun atau kurang, mati. Itulah proses dia, perjalanan dia. Berpusing-pusing. Jadi untuk apa Allah Ta'ala jadikan manusia? Jadi nanti kita akan jawab. Baik, tapi secara umum itulah yang akan berlaku. Kita pun satu ketika akan pergi bertemu dengan Allah SWT dan akan datang pula generasi lain. Anak kita juga akan membesar, akan dewasa, kemudian mereka juga akan turut sama macam kita, akan mati, kemudian anak kita pula, cucu kita pula, cicit kita pula, begitulah sehinggalah hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala cipta manusia, kemudian sampai ketika Allah Ta'ala akan binasakan mereka. Tidak ada manusia yang kekal atas dunia ni. Itu proses dia. Baik. Umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Ini asas dia. Ini yang paling penting tuan-tuan, yang perlu kita sentiasa ingat, ya, bila Allah Ta'ala matikan kita di dunia ni, Allah Ta'ala tak akan mungkin hantar balik kita ke dunia. Habislah.
ya, dia punya proses sudah tamat, ya, dah tamat. Ya, bila dah mati habis. Eh, tugasan kita di dunia tamat bila kita mati. Ya, bila kita mati, kita punya kehidupan kita di dunia habis. Dan dia tidak akan kembali lagi ke dunia walaupun kita meratap, merayu dengan Allah Ta'ala untuk kembali. Contoh kita mati tapi amalan tak cukup. Nak masuk syurga tak cukup. Tapi dah mati. Nak minta Allah Ta'ala kembali ke dunia boleh tuan-tuan? Tak boleh dah. Habis dah. Eh? Habis dah. Eh? Ha, jadi sebab itulah kita kembali kepada siapa? Kita kembali kepada Allah SWT dan tidak mungkin kita akan kembali ke muka bumi ini. Kembali kerana kepada Allah untuk apa? Untuk menerima balasan. Dah habis dah. Peluang itu untuk beramal sudah tamat tuan-tuan bila kita dimatikan oleh Allah SWT. Berapa tahun kita diberi peluang? Mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Eh? Kalau dapat 100 tahun tu Masya Allah lah. Itu bonus besar lah tu. Yeah? Ha, jadi kalau dapat 70 tahun pun Alhamdulillah syukur. 80, Alhamdulillah. Yeah? Ha. Jadi akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT. Inilah yang patut, yang selalu, yang sewajarnya lah kita sentiasa berfikir. Ha, sebab dunia ni adalah tempat untuk kita beramal. Ya, peluang yang Allah Ta'ala berikan, dia tak datang sekali lagi. Eh, kalau kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik di dunia ni untuk akhirat kita, Alhamdulillah, syukurlah pada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak dapat, maka penyesalanlah buat kita semua. Alhamdulillah. Eh, baik. Dan tidak ada satu pun makhluk pun melainkan dihimpunkan di tempat perbicaraan kami. Semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Jadi, siapapun kita atas dunia ini yang tidak menjadikan kita hebat, kecuali iman dan amal kita lah yang menentukan yang kita ini berada di tempat yang hebat di akhirat nanti. Sebab itulah dunia ni tuan-tuan bukanlah tempat yang sebenar. Okay, kemuliaan sebenar bukan di dunia. Kehebatan sebenar juga bukan di dunia. Okey, kemuliaan sebenar juga bukan di dunia. Ya, tidak mengapalah. Ya, mungkin kita di dunia, ya, kita tidaklah begitu dikenali, kita tak ada harta banyak, kita tak ada kedudukan, tak ada pangkat, ya. Orang pun tak kisah dengan kita, orang tak peduli dengan kita, tak apa tuan-tuan. Ya, tidak mengapa, jangan rasa gundah gulana. Dunia ni adalah tempat sementara. Ya, yang mulia dunia tidak semestinya akan mulia di akhirat. Tapi alangkah baiknya kalau manusia dimuliakan di dunia tapi akhirat pun dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, dia masyhur di dunia dan juga masyhur di akhirat. Alhamdulillah. Dia kaya dunia, kaya juga di akhirat. Masya Allah. Hebat. Ya? Ha, tetapi matlamat kita adalah untuk akhirat. Dunia ni adalah sementara. Ya? Sehebat mana pun kita akan berakhir juga. Tak ada manusia yang hebat sehebat-hebatnya, dia tak ada berhenti. Tak terhenti kehebatan dia, tak ada. Sampai satu ketika dia akan jatuh. Sehebat mana pun, Fir'aun hebat, hebat tuan-tuan. Ya, Qarun hebat, hebat. Tapi akhirnya ke mana? Ke tanah juga. Tumbang ke tanah. Siapa pun dalam dunia ini akan berakhir kehidupan mereka tuan-tuan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi inilah yang perlu kita sentiasa fikir, ya, walaupun dalam kesibukan kita mengejar dunia, jangan sekali-kali kita alpa dan lalai daripada memastikan bahawa segala tindak tanduk kita ini bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Taala, supaya kita dapat, ya, tenang kehidupan kita di hari akhirat nanti, ya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Taala, seperti mana saya jelaskan tadi, hidup dunia ini, ya, walaupun kita dibenarkan, ya, dari sudut hukum syaraknya mencari kekayaan, bahkan kekayaan itu adalah satu perkara yang penting untuk umat Islam sebenarnya. Okey, ha, jadi kaya ni penting tuan-tuan. Bahkan kalau kita semua boleh jadi jutawan, masya-Allah, hebat tuan-tuan. Okey, kenapa bagus? Bagusnya duit banyak tuan-tuan, eh? Ha, ini cerita pasal duit sikit, eh? Duit untuk akhirat, apa kehebatannya? Ya, saya semalam ada cerita juga dekat Anggrek, ya, surau Anggrek. Saya kata macam ni tuan-tuan, eh? Hari ni di antara sebab kenapa Islam ini tidak begitu tersebar luas, antaranya kita kekurangan orang-orang kaya. Ha. Betul ke? Sebab Islam tak berkembang kerana tak ramai orang kaya. Dan kalaupun ada orang kaya yang
yang tidak berfikiran ataupun tidak mempunyai fikrah yang jelas tentang kewajipan mereka untuk menyebarkan dakwah. Orang kaya memanglah tak ramai kita tengok orang kaya yang berdakwah. Tapi orang kaya ni sebenarnya kalau dia mempunyai kefahaman dan tanggungjawab untuk menyebarkan Islam, apa dia buat tuan-tuan? Dia ada duit juta-juta, apa dia boleh buat? Dia cari tuan-tuan, dia cari ustaz-ustaz, dia cari pelajar-pelajar yang baru keluar daripada universiti, contohnya keluar daripada Azhar, keluar daripada USIM, yang tak ada kerja dipanggil, latih tuan-tuan untuk jadi pendakwah sepenuh masa. Contohlah contoh ya. Gaji 3,000. Contohnya nak tak pelajar yang baru keluar, yang bergurat, ya? Bayar dia gaji, latih dia untuk jadi pendakwah sepenuh masa. Ceramah seluruh Malaysia, pusing. Dakwah je kerja, siang malam, dakwah. Bayangkan kalau kita ada 1,000, 2,000 orang yang bekerja siang malam untuk berdakwah, tuan-tuan. Bayangkan kehebatan yang akan berlaku, perkembangan Islam akan jadi lebih hebat. Hari ini tuan-tuan, kenapa kita tengok contoh kita tengok Jabatan Agama Islam dihantar pendakwah yang dibayar gaji pun tidaklah besar sangat. Pergi kawasan orang asli, pergi sekejap ditinggal, masuk Islam tinggal. Lepas tu orang tu balik, tak Islam balik, murtad tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Islam ni bukan boleh bukan boleh kita touch and go. Dia kena duduk, mana berikan pendidikan, mana guide dia, tunjuk dia, ajar dia, supaya dia kuat betul-betul, barulah ditinggalkan. Tapi tak, kita hari ni itu di antara masalah. Sebab itulah kelebihan orang kaya ini tuan-tuan, kalau dia ada mempunyai pemikiran yang jelas tentang kewajipan menyebarkan Islam, maka digunakan harta dia untuk menyebarkan Islam tuan-tuan. Tapi kita ni tak boleh buat apa-apa lah tuan-tuan. Tidak boleh buat apa-apa lah. Sebab kita tidak ada harta yang banyak. Kalaulah orang kaya begitu, maka dia akan kaya di dunia, insyaAllah dia akan juga kaya di akhirat, insyaAllah. Baik tuan-tuan, seterusnya disebutkan di sini, apabila mereka yang hanya melihat kehidupan dunia mencari jawapan dan petunjuk, mereka hanya mendapati apa yang ditemui oleh orang kafir, iaitu kesesatan, kebinasaan, kebutaan dan pertanyaan tanpa jawapan. Jadi samalah juga tuan-tuan, kalau sekiranya kita melihat dunia ini dari sudut dunia semata-mata, maka kita tak akan cari, tak akan jumpa kebenaran. Yang kita cari adalah kemewahan, yang kita cari adalah harta, kesenangan, maknanya kekayaan, itu saja dunia. Dunia ni dia tidak akan mungkin dapat berfikir, dia tak boleh, mungkin dia tak boleh nak kaitkan dengan akhirat. Kita boleh kaitkan akhirat ni sebab kita belajar daripada kecil. Daripada kita belajar daripada kecil, kita belajar Qurannya, kita pergi sekolah belajar fardu ainnya. Jadi daripada kecil kita sebagai seorang Islam telah dikaitkan kehidupan kita ni dengan akhirat. Itu sebab tu kita dah nampak. Sebab tu kita nampak daripada awal. Bila kita tahu hidup kita ni mesti mati. Bila mati ke mana kita pergi? Kita dah tahu dah. Anak budak-budak kecil pun tahu. Anak kita 7-8 tahun yang pergi tadika, pergi taska ke sebagainya, dia tahu kita ni mati. Mati ke mana lepas tu? Dia tahu dah. Umur 5-6 tahun, 7 tahun dah tahu dah. Mati, kita akan dibangkitkan semula, kita hidup semula. Itu asas-asas dah tahu daripada awal. Tapi bagi orang yang tidak Islam, tuan-tuan, mereka tak nampak ni semua. Dan tak mungkin secara logik mereka akan kaitkan dengan sendiri. Benda ni mesti belajar setakat belajar tak cukup. Dia mesti meyakini dan mempercayai dan meyakini sepenuh hati. Barulah dia boleh kaitkan kehidupan dia dengan akhirat. Jadi hakikat ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ini hakikat manusia hari ini tuan-tuan. Kebanyakan, ini cerita bukan sikit-sikit punya orang ni. Kita bercerita tentang majoriti manusia, inilah keedah dan cara pemikiran mereka. Sebab apa? Sebab selalu yang saya sebutkan, dalam dunia ni sekarang ni ada lebih kurang 7 bilion tuan-tuan. Yang Islam cuma 1.5 bilion. Ada 5.5 bilion lagi tak Islam. Jadi 5.5 bilion ini cara fikir dia. Inilah cara fikir mereka. Mereka melihat hanya dunia sahaja. Mereka cuma melihat dunia sahaja. Mereka tidak akan berfikir tentang akhirat. Bahkan kalaupun mereka tahu tentang akhirat, mereka tak ambil tahu pun. Dia tak nak ambil tahu pun. Sebab setengah manusia melihat akhirat ini mengganggu perjalanan hidup mereka. Kenapa mereka melihat
Ya, dunia akhirat ini ya mengganggu kehidupan mereka kerana nak buat contoh ini, hatta orang Islam sendiri pun kadang-kadang dia melihat akhirat ini mengganggu kehidupan mereka. Ya, ha, sebab tu kadang-kadang dia langgar je. Ha, dia tak kisah. Sebab apa? Sebab sikit haram, ini haram, itu haram. Ha, macam saudara sajak kita lah. Ya, contohnya yang berlaku hari tu kan. Ha, bila dia buat salah, orang nak tangkap dia, dia lari. Susah Islam kata dia. Allahuakbar. Eh, susah Islam. Buat ni tak boleh, buat tu tak boleh, ni nak tangkap pula. Akhirnya dia mengaku tak, saya dah bukan Islam. Allahuakbar. Boleh berlaku tuan-tuan, manusia. Ha, bila dia menggunakan akal pemikiran dia, ya, dia tidak kaitkan dengan keakhiratan, maka itulah jadi dia. Ya, jadi dia sepatutlah dalam kehidupan kita ni kita tak boleh nak pisahkan di antara dunia dengan akhirat. Tak boleh cari dunia semata-mata adalah salah kalau kita tak ingat tentang akhirat. Cari akhirat saja pun tak peduli dunia pun salah juga. So dia kena tengah-tengah. Dia kena dia orang panggil wasatiyah. Wasatiyah mana pertengahan. Okey, artinya kita buat akhirat ya sama macam kita buat dunia. Ha, sekurang-kurangnya atau kalau lebih akhirat lagi baiklah. Tapi hari ini yang lebihnya adalah dunia berbanding dengan akhirat. Kalau kita tengok dalam maqasid syariah tuan-tuan, maqasid syariah ni dia ulama meletakkan dia asasnya ada lima. Ya, lima asas yang penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama sekali agama. Last sekali daripada lima tu, last sekali adalah harta. Kenapa dia letakkan agama dulu? Sebab agama tu adalah yang paling asas. Dunia ni, mana harta ni yang paling bawah. Penting juga tapi yang paling bawah. Tapi realiti hari ini, apa yang berlaku tuan-tuan? Yang mana orang cari dulu? Yang mana orang lebih memberikan keutamaan? Yang nombor satu ke nombor lima? Jawapannya nombor lima tuan-tuan. Ya? Orang lebih bersungguh-sungguh beria-ria untuk cari dunia berbanding dengan cari akhirat. Ha, buktinya apa dia? Ha, buktinya tengok surau kita lah. Ha, itu bukti yang mudah depan mata kita. Ni akhirat ke dunia ni? Tuan-tuan. Akhirat kan? Tapi akhirat ni orang tak minat tuan-tuan. Tak minat. Inilah regular customer-nya. Sejak dulu sampai sekarang. Okay? Alhamdulillah. Eh? Susah tuan-tuan. Akhirat ni orang tak fikir. Tak ramai orang minat akhirat. Yeah? Ha. Okay, cuba. Ha, ni nak bawa dunia. Cuba malam ni kita isytiharkan ada kambing golek tuan-tuan. Masuk dunia. Masuk dunia. Akhirat ada dunia. Masukkan dunia. Unsur-unsur dunia dalam amal akhirat. InsyaAllah tuan penuh. Betul? Betul insyaAllah? Ha, cuba isytiharkan. InsyaAllah penuh. Kenapa tuan-tuan? Sebab dunia ni lebih nampak. Ya? Dunia ni boleh nampak. Kita kata kambing golek. Nampak kalau kambing golek. Dan dia boleh bayangkan betapa hebatnya rasa kambing golek tu. Nampak dunia? Dunia. Itu fakta tuan-tuan. Eh? Itu fakta. Bukan tempat kita je. Kat mana-mana pun pergi insyaAllah. Ada je kambing golek penuh masjid. Alhamdulillah. Bagus nak ada satu sudut. Eh? Ha, dia dapat dua-dua. Dapat dunia, dapat akhirat. Tapi nak ceritanya, kalau akhirat saja, orang tak cari tuan-tuan. Ya, itu realiti lah. Bukan cerita kat orang. Kita pun sama tuan-tuan. Ya, kita pun sama. Yang bercakap dia pun sama ya tuan-tuan. Bukan cerita kat orang ni. Cerita diri sendiri tuan-tuan. Eh? Cerita untuk diri sendiri. Berapa jam kita buat untuk dunia? Berbanding akhirat. Ada orang solat 10 jam. Ataupun 8 jam sehari semalam. Ada. Baca Quran 8 jam ada. Tak ada tuan-tuan. Saya lah. Tuan-tuan tak tahulah. Tapi kerja, ha, kerja 8 jam lebih tuan-tuan. Itu minimum 8 jam lah. 9-5. Itu konsisten, tak pernah miss. Setiap hari. Kalau saya ni umur tuan-tuan dah penye, umur dekat 40 tahun bekerja. Eh, 30 tahun tadi, 40 tahun lebih sangat tu. 30 tahun. 30 tahun tak pernah kerja, hari-hari pergi kerja. Punyalah kita nak kejar dunia. Sedangkan dunia tu, eh, harta tu letaknya tepat nombor 5. Tapi kesungguhan kita sangat luar biasa. Cuma cuma ada kelebihannya, kehebatannya. Kita sebagai orang Islam, walaupun kita nampak pada zahirnya bekerja itu adalah dunia,
Tetapi ha, ini kelebihan, kelebihan kita orang Islam ni tuan-tuan. Kelebihan kita boleh kita turut dan ikut apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang dunia itu boleh di-convert, ditukar menjadi akhirat. Ini kelebihan dia. Eh, maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita pergi bekerja, memang kita kerja 8 jam, 9 jam sehari. Tetapi kerja kita itu dibuat mengikut syariat. Kerja yang halal. Kerja yang halal dapat pahala, tuan-tuan? Dapat pahala. Walaupun zahirnya dunia, tapi oleh kerana kita kerja buat benda yang halal, maka kita dapat pahala. Jadi ibadat tak? Kerja kita jadi ibadat. Kita bekerja pula, tujuannya, matlamat dia lah untuk memberi nafkah kepada isteri-isteri kita, kalau isteri-isteri lah, atau isteri kita ataupun anak-anak kita. Apa hukum memberi nafkah? Hukum memberi nafkah wajib. Buat yang wajib dapat pahala tak? Dapat pahala, tuan-tuan. Dapat yang wajib, buat yang wajib juga ada dapat pahala. Maka itulah keadaannya untuk kita tukar. Ya, yang nampak dunia tu itu boleh ditukar kepada akhirat dengan cara macam mana? Dengan cara nawaitu. Tetapkan niat kita, ya Allah, aku pergi kerja ni kerana Engkau, ya Allah. Ya Allah, terimalah ia sebagai satu ibadah, ya Allah. Kita turun bismillahirrahmanirrahim, niat betul-betul. Dan pastikan, ni ada cara dia. Bukan saja niat-niat. Niat-niat masuk pukul 8 sepatutnya. Pukul 10 baru masuk. Tak pakai, tuan-tuan. Tak jadi. Dia bercanggah. Dia tak boleh. Kalau kita niat lillahi ta'ala, dia jadi ibadah. Bila jadi ibadah, dia kena sempurna, kena baik, kena tepat dengan hukum syarak. Tak boleh bercanggah. Kalau kita niat lillahi ta'ala, maka kita kena buat caranya lillahi ta'ala. Macam kita solat lah, tuan-tuan. Ibadah kita kata lillahi ta'ala, tapi tak ikut peraturan. Sah tak? Tak sah, tuan-tuan. Niat ikhlas ni solat. Ha, tapi datang-datang, tengok imam dah sujud. Contohnya, dia tak nak ikut. Allahu Akbar, ikut imam, tapi tak nak ikut imam. Tak apalah, semayang sendiri. Tapi niat ikut imam, tapi tak ikut imam. Ha, macam mana tu? Niat ikhlas tu. Dapat pahala, tuan-tuan, tak sah pun, tuan-tuan. Contohlah, itu istilah dia. Jadi kalau kita niat lillahi ta'ala, dia kena bertepatan daripada awal sampai akhir itu, kena niat, kena ikut lillahi ta'ala. Kita kata lillahi ta'ala, kerja curi tulang, pergi-pergi guna apa nama ni, fasiliti-fasiliti yang kerajaan sediakan, yang jabatan kerjakan untuk buat kerja-kerja peribadi. Contohnya, tak boleh, tuan-tuan. Jadi tak dapatlah lillahi ta'ala tu. Ya, kerja kita untuk dapat ibadah itu tak jadilah. Sebab apa? Sebab kita dah buat yang bercanggah. Jadi ikhlas ni, tuan-tuan, dia kena bertepatan dengan hukum syarak. Tak boleh ikhlas tapi buat bercanggah dengan hukum. Tak boleh. Dia tak jadi. Ya? Ha, sebab tu dalam istilah syarak yang disebutkan apa dia? Disebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ya? Ataupun matlamat tidak menghalalkan cara. Ya, matlamat tidak menghalalkan cara. Maksud apa dia? Matlamat dia bagus tak? Matlamat dia nak, niat dia matlamatnya kerana Allah. Tapi cara dia tak betul, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh merompak, mencuri rasuah kerana nak bantu orang lain. Tak boleh, tak jadi, tuan-tuan. Ya, mencuri macam orang kata apa dulu cerita apa? Robin Hood. Dulu-dulu kata ada Robin Hood, kan? Dia mencuri, merompak untuk siapa? Untuk bantu orang miskin. Tak boleh, tuan-tuan. Ya? Tak boleh. Ya? Baik. Berbalik kepada perbincangan kita hari ini, maknanya kalau kita tengok hari ini, dijelaskan oleh Allah SWT, manusia majoritinya yang tidak beriman itu, cara mereka berfikir adalah hanya untuk dunia. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, nyata daripada kehidupan dunia saja, dan mereka tidak pernah ingat untuk mengambil tahu tentang hari akhirat. Ini majoriti manusia, tuan-tuan. Bukan sikit-sikit punya majoriti. 7.5 bilion manusia fikirnya dunia. Yang tidak beriman tu, fikirnya adalah dunia, dunia, dunia. Siang malam ceritanya dunia saja. Keseronokan, kemewahan, apa-apa enjoy kehidupan. Tak ada apa, tak ada fikir akhirat, tak ada fikir hal haram. Redah je semacam. Bukan sikit-sikit ni. Ramai ni yang macam ni, tuan-tuan. Jadi kita yang sedikit inilah. Ha, yang diharapkan yang berfikir tentang akhirat. Jadi syukurlah kepada Allah SWT kita menjadi golongan yang sedikit
Tetapi insya-Allah kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Oleh itu apabila kita mempelajari apa yang kita tidak tahu menerusi para utusan yang dihantar oleh Allah Ta'ala untuk mengajar kita tentang perkara ghaib, kita akan mendapat petunjuk dan keluar daripada lembah kesesatan dan kegelapan yang dialami oleh orang-orang kafir. Jadi seperti mana yang kita selalu sebutkan, perkara dunia kita boleh belajar mudah. Dunia ini mudah belajar tuan-tuan. Okay? Mudah, dia tidak perlu banyak fikir. Perkara dunia macam ni, contohlah. Duit tuan-tuan Kalau kita bagi duit RM100 pada anak kita, contohlah contoh ni dunia ni, cerita dunia Bagi RM1 duit ke anak kita, umur dia katalah 7 tahun baru masuk darjah 1. Bagi duit RM1, letak depan dekat speed mat tuan-tuan. Okey, bagi tahu kat dia. Okey, buatlah apa yang patut dengan duit ni. Pandai tak agak-agak? Pandai tuan-tuan. Kita kata jangan tinggalkan walaupun 1 sen pun. Pergilah buat apa dengan duit tu. Dia tahu tuan-tuan, dia masuk dia beli. Boleh habis tu RM1 tu. Masuk spiman. Ni cerita dunia lah. Mudahnya dunia ni tuan-tuan. Benda dunia ni tak perlu banyak dia belajar. Dia tahu sikit-sikit pun dia boleh handle. Tapi untuk akhirat boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Budak umur 7 tahun tak tahu tentang akhirat. Mungkin dia tahu sikit-sikit lah, tapi dia tak tahu. Dia tak boleh memastikan bahawa segala apa yang dia buat itu bertepatan dengan apa yang hakikat sebenar dalam hukum syarak, dalam agama. Sebab tu akhirat ni susah tuan-tuan. Akhirat ini kalau tidak ada Nabi SAW, tidak ada Al-Quran, kita tak mungkin dapat tahu tentang akhirat. Dia tak boleh datang sendiri berfikir tentang akhirat. Kalau kita tak belajar, mana kita tahu ada Allah? Tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu ada Tuhan kalau kita tak belajar. Dan ini yang berlaku pada orang yang bukan Islam. Mereka tak belajar, mereka tak tahu. Sebab mereka dilahirkan dalam agama yang berbeza. Mungkin mereka percaya pada Tuhan, tapi Tuhan yang berbeza. Cara berfikir, cara mereka beriman itu tidak sama dengan apa yang kita percaya. Okey, contohnya orang Kristian dilahirkan dalam Kristian, maka dia membesar dalam keadaan Kristian. Dia tak akan tahu apa yang kita tahu. Apatah lagi dia tidak belajar, tak mencari ilmu contohnya. Jadi takkan tahu. Okey? Tentang Allah, tentang Nabi, tahu tak? Tak tahu tuan-tuan kalau tak belajar. Ni akhirat tentang perkara yang berkaitan dengan agama. Syurga tahu tak? Tak tahu syurga, siapa boleh fikir syurga tuan-tuan? Neraka tahu tak? Tak tahu. Semua ni benda-benda yang disebutkan sebagai umur ghaibiyah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang ghaib, yang tidak diketahui, yang hanya kita tahu adalah apabila ada orang yang memberitahu dengan kita. Siapa beritahu kita? Nabi SAW memberitahu kita. Sebab itulah kita tahu. Kalau tidak, tak akan tahu. Dia tak mungkin secara natural manusia berfikir tentang akhirat. Tak mungkin. Dia cuma berlaku apabila ada orang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Asalnya datang daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala hantar Jibril mengajar kepada Nabi SAW dan sampailah kepada kita hari ini melalui ustaz-ustaz kita, guru-guru agama kita. Sebab itulah guru-guru agama kita, para ustaz ni, kalau mereka lakukan mengajar dengan ikhlas kerana Allah SWT, ganjaran pahala mereka sangat sangat banyak sebab mereka membawa kita kepada Allah SWT. Daripada asalnya kita mungkin tak tahu apa-apa, ustaz-ustaz kita ajar kita dengan ilmu-ilmu. Akhirnya kita kenal Allah, kita kenal Tuhan, kita kenal Nabi, kita kenal malaikat, kita kenal syurga neraka. Maka kita beramal, besar ganjaran pahala para ustaz-ustaz kita, guru-guru agama kita. Besar sangat pahala mereka tuan-tuan. Tapi syarat mereka melakukannya bukan hanya untuk dunia. Hari ini macam-macam tuan-tuan. Hari ini macam-macam agama, kadang-kadang jadi bisnes. Agama hari ini kadang-kadang jadi diperdagangkan. Okey, tak salah. Saya tak kata salah. Kalau seorang ustaz, dia mengajar orang bagi duit. Bagi saya tidak ada masalah. Tetapi janganlah meletak harga yang terlalu mahal. Saya dengar cerita tuan-tuan. Ada ni ustaz-ustaz yang level tinggi lah ni. Bukan ustaz-ustaz level saya ni, memang tak orang tak akan bayar pun kalau minta. Okey. Ada yang syarat. Syarat mesti
Kalau flight mesti first class. Paling tidak business class. Hotel mesti five star hotel. Tempat dia tinggal. Level tinggi tuan-tuan. Kalau tak ada 5,000 jangan panggil dia. Paling kurang 5,000 tuan-tuan. Satu slot 5,000 tuan-tuan. Itu sudah memperdagangkan agama. Itu too much lah. Kita tahu dia mungkin buat bisnes ya. Tapi ceritanya sekarang ni, walaupun buat bisnes tak ada masalah. Tapi janganlah terlalu melampau. Ya, sebab ini kita berkait dengan agama. Kita nak sampaikan hukum Allah. Kita nak ajak manusia kepada Allah. Janganlah menjual. Jadi sebab itulah kadang-kadang apa yang berlaku hari ini tuan-tuan. Bukan kita nak kata siapa-siapa lah secara ini. Ini apa kongsian secara umum. Kenapa hari ini ramai orang yang mendengar ceramah-ceramah. Okay, tetapi tidak dapat merubah manusia. Ramai orang ceramah, sedapnya ustaz tu. Kenapa? Dia pandai buat joke. Sedapnya ustaz tu, semangat dia bagus. Tapi lepas tu dia berubah tak? Tak berubah juga. Kadang-kadang ceramah-ceramah ustaz ni dia jadi macam lawak jenaka. Orang suka sebab dia menghiburkan. Bukan dapat suatu benda yang bermanfaat. Itu masalah. Tidak salah untuk buat joke. Tapi ada setengah-setengah ustaz kita malangnya, daripada awal sampai akhir lawak jenaka je. Ini masalah. Ini masalah. Memang kita faham Memang kita faham nak jaga rating, memang kena macam tu tuan-tuan. Jadi sebab itulah kadang-kadang ustaz ni dia too commercialized. Dia banyak-banyak ustaz-ustaz yang selebriti, dia nak maintain dia punya rating tu dekat televisyen kat mana-mana, dia kena ada benda-benda yang boleh menarik orang supaya suka dan suka. So dia create lah macam-macam. Jadi ini memang bagus. Saya tak kata tak bagus Tak kata tak bagus. Benda tu kalau sedikit dan bersederhana tidak ada masalah. Tapi kalau daripada awal sampai akhir lawak jenaka semua, itu ada masalah. Sebab itu bukan ceramah agama itu. Itu kena masuk apa lawak jenaka lah punya program tapi itu masalah tuan-tuan Jadi kita nak lawak jenaka keperlu tuan-tuan. Lawak jenaka ni perlu. Kita tak dapat nafikan dalam ceramah. Okey, kenapa? Contohnya lah, kenapa tak ramai orang datang bila saya ceramah? Sebab saya tak pandai berlawak tuan-tuan. Itu dia antara punca dia. Cuba kalau saya pandai berlawak, ramai orang suka semua pakai ukat. Ustaz tu bagus lah. Suka lawak jenaka dia bagus lah. Ramai datang. Percaya tak tuan-tuan? Betul. Itu tarikan. Itu memang ada keperluan. Ada keperluan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Okay? Memang perlu. Kaedah-kaedah itu memang itu dia orang kata skill lah. Skill. Tapi saya memang tak pandai tuan-tuan. Kalau terlawak tu maknanya tak sengaja lah. Terjadi dengan sendirinya. Bukan. Memang bukan jadi orang lawak lah. Jadi okey tuan-tuan dan puan-puan taala. Jadi yang penting sekali apa yang sebab saya sebutkan tadi, para ustaz ni dia memang banyak dia punya jasa mereka kepada kita daripada kecil kita diajar. Kalaulah ni syaratnya, kalaulah mereka lakukan semua itu kerana Allah, ikhlas kerana Allah taala, maka insya-Allah ganjaran pahala yang sangat besar menanti mereka. Ya, sebab itulah anak-anak tuan-tuan saya mencadangkan kalau boleh biarlah sekurang-kurangnya dalam keluarga kita ada seorang anak yang mengambil aliran agama. Kalau tak ramai pun, seorang pun cukuplah ada ustaz. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak tumpang mereka. Kita nak tumpang apa? Kita bila kita hantar anak kita ke sekolah agama, artinya kita telah sebenarnya mempunyai apa planning untuk apa kita dapat manfaat daripada dia di akhirat. Okey, kenapa tuan-tuan? Kerana bila ustaz kita hantar anak ke sekolah agama, itu kita nak ajar anak kita dengan agama, kita mungkin tak ada kemampuan. So apa yang kita buat? Kita hantar anak ke sekolah agama. Bila anak sekolah agama dia keluar, dia belajar Quran, dia belajar sunnah, belajar hadis, belajar fardu ain, dia belajar banyak agama, mereka dia menyebarkan agama. Okey, bila mereka menyebarkan agama, kita dapat pahala tak? Kita dapat pahala tuan-tuan. Ini kelebihan dia. Bukanlah bermaksud yang lain-lain, bidang-bidang lain tak dapat pahala. Tapi kalau nak bandingkan, dia mengajar engineering, dia mengajar kedoktoran dengan mengajar agama, yang mana lebih baik tuan-tuan? Nilainya tentulah nilai agama itu jauh lebih tinggi. Walaupun tidak dinafikan bahawa engineering, kedoktoran itu semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita letak kata tengok level dia di sudut
di sudut apa nama ni, kekuatan dia di sisi Allah SWT, kemuliaan di sisi Allah Taala, pastinya ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, keimanan, contohnya hukum-hukum syarak, pastinya jauh lebih tinggi daripada bidang-bidang lain. Tapi bukan nak menafikan bidang lain tu, nak kata bidang lain tak bagus. Tapi kalau kita buat perbezaan, maka pastinya apa namanya agama ni jauh lebih tinggi dan lebih hebat. Jadi itulah yang dapat kita tumpang dengan anak-anak kita kalau mereka itu mengambil bidang-bidang keagamaan. Kalau tak ramai pun tak apa tuan-tuan. Kalau ada seorang pun, alhamdulillah. Ya tuan-tuan Baik tuan-tuan, Allah SWT, waktu Isya dah masuk, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan sedikit hari ni tak masuk buku ni tuan. Galik cerita pasal buku ni, terlupa nak cerita pasal ni. Tak apa insyaAllah, kita sambung minggu depan insyaAllah. Ya tuan-tuan, Allah SWT, mudah-mudahan ada sedikit sebanyak kebaikan daripada perkongsian kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemahi kurang akan masa sendiri. Bertambah banyak-banyak. Aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.